Program Palu Berbagi secara resmi di-launching oleh Wali Kota Palu Hadianto Rashid pada Senin 10 Mei 2021. Terdapat 7.000 paket bantuan yang berhasil digalang pemerintah Kota Palu sebagai awal dimulainya program Palu Berbagi. Hadi mengatakan paket bantuan tersebut berasal dari para pimpinan OPD di lingkup pemerintah Kota Palu maupun instansi lainnya. Ucapan bismillahirrahmanirrahim. Hari ini, tanggal 10 Mei, bulan Mei 2021, dengan ini Palu Berbagi kita launching bersama. Semoga Allah SWT. Program ini akan menjadi cikal bakal pemerintah Kota Palu dan para dermawan mengulurkan tangan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan. Program ini diharapkan bisa terhubung dengan tim satuan tugas reaksi cepat yang belum lama ini juga diluncurkan. Palu Berbagi ini tidak hanya menyasar sebatas ke masyarakat Kota Palu, namun juga masyarakat daerah lain yang notabene sedang tertimpa musibah.